Halo.
Assalamualaikum. Sudah mulai, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah mulai wabarakatuh. Belum? Belum. Oh, saya kira udah mulai. Saya kira Ibu ini ya. Iya. Ibu. Kita tunggu saja. Salam kenal ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Iya, Bu. Salam. Ibu udah berapa kali ikut ujian? Kalau saya baru kemarin. Oh iya, sama Bu. Mudah-mudahan kita semua lulus ya di tahun Amin. Di bulan Desember, Bu. Kemarin Amin. Itu saya belajar nggak gimana ya? Sudah waktunya kan udah mau ujian, jadi nggak terlalu fokus belajarnya. Sama Bu, saya juga. Makanya dalam menjawab soal saya soal yang kemarin saya rasa susah Bu soalnya. Iya, kisi-kisinya nggak ada yang keluar. Dari... Iya. Tapi kan kemarin saya juga ikut bimbel sama Pak Amir. Memang banyak sekali konsep-konsep yang sudah Pak Amir jelaskan itu muncul soalnya, Bu. Tapi saya yang nggak kuasai konsepnya waktu itu. Oh, jadi Ibu ini yang kedua kali nih ikut ya? Iya, udah tambah ini dua kali. Kemarin Ibu ikut tesnya di tahap 1, 2, 3, atau 4? Tahap 4 ya, kalau saya itu. Tahap 4, Ibu, sesi 4. Sesi 3 saya. Oh iya, ada yang sesi 4 waktu kemarin. Tapi fakultas beda-beda LPTK-nya sama nggak ya? Ya, beda-beda kan digabung. Digabung-gabung iya. Kan dalam satu kelompok kan digabung.
Kalau saya sih baru pertama kali ikut bimbel nih. Ternyata ada ya semacam bimbel sebelum ikut ujian. Sama Pak, saya juga gitu. Kemarin sih autodidak aja punya YouTube gitu. Nah, lewat YouTube aja, lewat file-file yang di-share sama saya teman-teman. Saya juga beli e-book juga kemarin itu. Cuman karena memang berbenturan dengan jadwal yang padat di dengan kegiatan, jadi nggak terlalu banyak belajar yang gimana-gimana ya. Ada yang kemarin ikut bimbel sama Pak Amir di sini? Oh, saya sih baru saya ikutin nih. Saya baru ikutin juga. Saya ikut dengan Pak Amir kemarin. Kemarin memang soal-soalnya itu banyak yang keluar seperti pembahasannya Pak Amir. Tapi saya belajarnya bingung. Belum maksimal dulu ya. Iya, nggak maksimal. Terlalu banyak yang dipelajari. Terlalu banyak yang dipelajari, Bu. Jadi full memori. Banyak teman yang kirim-kirim juga contoh-contoh soal. Makanya saya bingung belajar yang mana. Iya, tambah banyak soal, tambah pusing. Iya, saya waktu yang itu mana? Pusing, Bu. Bingung yang belajar mana? Yang mana mau dipelajari. Ini banyak sekali soal-soal yang datang dari WA ke WA. Fokus ini aja, Bu. Yang penting fokus sama kisi-kisi kali ya. Kita fokus sama kisi-kisi aja ya. Ya, dengan Pak Amir. Kisi-kisi sama pemahaman soal. Yang kemarin... Ini juga saya dapat informasi bimbel ini dari teman juga, teman kelas yang lulus bilang ikut di bimbel di Pak Amir. Saya di sharing, makanya saya coba hubungi Pak Amir karena kebetulan ada dua teman saya. Saya tanya langsung, kemarin apa tipsnya sehingga bisa lulus? Dia bilang ya, kita ikut bimbel. Dia share bimbelnya Pak Amir, jadi saya coba-coba hubungi untuk ikut bimbel juga begitu. Nah, ini unsur-unsur senyawa ini juga kemarin keluar kan ada di soal. Iya, ada ini kalau enggak salah. Saya ini bingung saya jawabnya apa kemarin, Pak. Mungkin rezekinya kita itu lulus dengan Pak Amir mungkin. Benar. Amin. Mudahan, Pak. Oke. Iya, Pak. Ini ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Saya juga udah ikut Pak Amir. Saya dari Flores, Bu. Oh iya, wis. Jauh, Pak ya. Di Manado, Pak. Ya. Flores. Ya, Ibu Tarti, selamat sore. Hai, selamat sore, Bapak. Ya. Itu semua soal apa sama semua? Soal-soal UB kemarin itu apa semuanya sama? Kayaknya sih beda, Bu, teracak. Beda-beda tiap. Beda-beda. Iya, dalam satu kelompok saja itu bisa saja beda diacak soalnya. Cuma kan paling tidak kalau sudah ikut bimbel sedikit ada dasar ya untuk bisa nanti menjawab soal-soal yang akan datang. Saya itu ya belajar, tapi kok kayak yang nggak ada yang keluar, apa memang saya yang nggak tahu, Pak? Iya, sama, Bu. Belajar terus belajar yang soal-soal dikirim sama teman-teman, kok nggak ada yang pas-pas itu, nggak ada yang kena gitu ya. Mungkin belum rezeki nggih ke besok itu rezeki nanti. Amin. Tapi kemarin itu banyak sekali yang lulus ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Pak Amir. Oke, kita mulai ya nih, udah 3.10. Kita mulai IPA ya nih, soal-soal yang saya muncul nanti, soal-soal yang kemarin juga ada. Ini soal kemarin ya. Ini soal kemarin mengenai senyawa. Ya. Mengenai senyawa, kita bahas tuh satu-satu. Mengenai senyawa, unsur, dan campuran ya. Jadi kalau mengenai senyawa, perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini mengenai unsur ya ini contoh unsur adalah karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, klor, natrium sampai seterusnya. Satu nama ya. Satu nama. Kalau dia senyawa biasanya dua nama, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, garam dapur, gas amonia, asam sulfat, asam klorida, ya,
itu biasanya dua nama ya, pada umumnya dua nama. Pada umumnya dua nama itu senyawa. Kalium hidroksida, kalsium hidroksida itu nama senyawanya. Tapi kalau campuran ini ada zat terlarut, ada zat pelarutnya. Misalnya pelarutnya air. Jadi kalau campuran pelarutnya air. Sudah? Ini ya contohnya seperti itu. Jadi kalau dua nama pada umumnya senyawa, kalau satu nama pada umumnya unsur. Kalau ada pelarutnya, misalnya air teh, air apalagi, air gula, itu namanya campuran. Contoh ini, ya, contoh ini nih, yang dinamakan adalah unsur, ya, unsur. Ya, ini satu nama semua, Pak. Satu nama semua nih, Pak. Oke, satu nama semua. Pada umumnya unsur, kita tengok di sini, ya. Gula, garam itu jenisnya sama. Maksudnya senyawa itu kan air, air ya, air, garam. Gula itu adalah senyawa. Gula, glukosa, sukrosa, ya, garam itu adalah campuran. Campuran senyawa. Alkohol, alkohol bahasa lainnya adalah etanol. Etanol. Oke, kalau nggak ngertian ya. Lain ini ya, ini atasnya, atasnya ini unsur. Ini namanya gula, garam, etanol atau alkohol namanya senyawa. Berarti kan soal ini adalah unsur. Yang diminta adalah unsur. Etanol itu alkohol, bukan unsur. Yang ada satunya salah, maka kita pusul nih. Ini berarti ini salah. Yang ada satunya salah, ini salah. Ini salah. Oke. Belerang. Belerang itu tadi apa? Sulfur ya. Sulfur. Ini dia. Belerang. Sulfur. Ini belerang. Sulfur. Belerang satu nama. Etanol itu alkohol, alkohol itu yang satu nama senyawa ya. Alkohol, gula, garam itu adalah senyawa. Oke, belerang itu unsur, berarti yang ada nomor 2-nya benar. Iya, benar semua ini, masih benar, masih benar, masih benar. Amonia, ya ini amonia ini ya belum tahu nih apa ya, misalnya enggak tahu nih apa. Tapi glukosa, kan tadi gula, glukosa ini gula. Gula itu adalah senyawa, maka gula, garam satu lagi tadi apa? Gula, garam, alkohol itu adalah senyawa. Madu juga senyawa ya. Jadi glukosa ini senyawa, berarti yang ada empatnya salah. Yang ada empatnya salah, maka jawabannya adalah yang tinggal yang C ya. C. Ini C ya jawabannya. Emas satu nama ya, satu nama. Klorin, klor satu nama juga. Maka ini jawaban yang tepat adalah yang C. Yang C. Nomor 3 ini, nomor 3 ini sebenarnya ini gas amonia. Amonia itu senyawa. Ini dia gas amonia, gas amonia. Maka jawabannya sebenarnya nggak ada, tapi karena di soal ada pilihannya, maka kita jawab C. Sebenarnya ini senyawa nomor 3, senyawa nomor 3. Di jawaban yang benar adalah yang C, ya. Ini sebenarnya soalnya mudah ya, kalau paham tadi tentang yang mana senyawa, yang mana unsur. Saya ulangin ya, saya ulangin. Ini tadi adalah etanol. Etanol itu bahasa lainnya adalah alkohol ya, alkohol. Alkohol, madu, gula, garam itu adalah senyawa, maka ini senyawa, eh senyawa. Yang belerang satu nama itu namanya unsur, belerang. Ya, di modulnya sudah ada. Ini unsur. Amonia itu senyawa juga. Glukosa, gula ya, senyawa. Emas, emas itu satu nama, emas ya, logam-logam satu nama itu namanya unsur. Ini unsur. Klorin, klor itu namanya unsur. Oke. Jadi jawaban yang tepat tadi yang C ya. Walaupun tiga yang tidak masuk, tapi nggak ada lagi jawaban, maka jawabannya cuma C ya. Belerang, emas, klorin itu adalah unsur. Yang lainnya senyawa. Oke, bisa dipahamin ya? Ya, ini bisa dipahami. Contoh soalnya banyak nih. Nih ya, nih dari dia. Ke contoh soal, bentar ya. Contoh soal yang lain, misalkan ke ini. Nah, ini. Di bawah, di dalam kehidupan, kita sering mendengar benda-benda yang tergolong senyawa, ingat ya, senyawa. Berikut ini yang dikelompokkan sebagai senyawa, sebagai senyawa. Ya, sebagai senyawa adalah yang lihat, senyawa ya. Senyawa, air senyawa. Senyawa ya, air senyawa. Oke. Tanah, udara itu bukan senyawa ya. Ini campuran. Tanah, udara ini campuran ya. Contohnya campuran. Air senyawa ini salah nih. Campuran C ya. Oke. Alkohol itu dari etanol senyawa benar.
Gula senyawa. Nggak. Minyak goreng senyawa. Nyawa bu. Ya, dah. Besi unsur, aluminium unsur, kuningan unsur. Oke, ya, ini senyawa semua ya. Unsur. Sama jawaban yang B. Perunggu unsur, asam sulfat dua nama. Senyawa ya, asam senyawa. Sulfat. Asam cuka dua nama. Senyawa. Senyawa. Emas. Unsur. Klorin. Unsur. Unsur. Gula. Unsur. Glukosa senyawa. Senyawa. Maka yang senyawa adalah yang B kan? Ya. Iya. Ya. Kita lanjut ke soal lagi ya biar paham unsur senyawa nih. Oke. Okay. Nomor 2. Di antara berikut ini yang campuran, campuran itu yang bercampur-campur semuanya. Ya, udara, air laut, air cair tuh. Air laut. Satu ya. Air laut. Udara, satu, campuran. Udara. Tiga. Campuran, campuran. Air laut. Ayah. Gula pasir. Air murni. Gula ya. Pasir. Gula pasir dia senyawa. Senyawa. Air murni ini senyawa ya, H2O ya. Iya. Senyawa. Emas. Emas unsur. 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 Jadi pahamin? Iya. Okay. Satu tiga ya. Pasir unsur. Lanjut lagi. Ini udah kan tadi nih. Saya bilang tadi apa? Etanol, alkohol. Alkohol. Iya. Alkohol, senyawa. Belerang. Unsur. Unsur. Senyawa. 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 Ya. Karena tadi nggak ada jawaban ya, maka jawaban ya. C. Gula. Glukosa senyawa. Senyawa. Emas. Unsur. Unsur. Klorin. Unsur. Amonia senyawa. 2, 5, 6. Glukosa senyawa. Iya. Kan? Iya. Ya. Lagi. Jawabannya cuma ini. Emas unsur. Ya yang logam-logam biasanya unsur ya, logam-logam emas ya, perak. Oh. Teman. Oke, di soalnya. Soal ini lagi kita ini oke. Yang merupakan unsur unsur ya bu ya unsur air raksa, air raksa senyawa ya. Udara campuran, hidrogen senyawa. Unsur ya, hidrogen unsur, unsur ya unsur. So, natrium logam tadi un udara campuran, natrium unsur ya, natrium unsur satu nama ya, karbon unsur, unsur fosfor unsur, unsur ya, air senyawa, senyawa. Besi, besi unsur, logam tembaga, tembaga unsur, unsur alkohol senyawa, senyawa air senyawa, minyak senyawa, senyawa. Ini apa unsur. Jawabannya B ya. Ya ya. Lanjut. Senyawa. Yang tertolong unsur air. Senyawa. Ya apa ibu? Besi. Ya. Besi. Unsur. Asam cuka. Asam cuka. Senyawa. Senyawa dua nama. Senyawa ya. Udara campuran, campuran oksigen, oksigen unsur, kuningan unsur, yang termasuk unsur ada dua jawaban, kuningan oksigen unsur, dua lima dan dua enam ya, enam ya, dua lima enam, bisa dipahami, dua dan lima, dua dan enam, dua dan lima, ini soalnya saya buat sendiri ya, ya bisa dipahami. Bisa. Jadi, Pak. Insyaallah. Ya, Pak. Insyaallah. Ya, oke, satu soal ya tentang ini selesai ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi ya. Ini udah saya buat biar supaya mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi, soal nanti di bawah ini. Makin besar beda suhu, makin besar cepat perpindahan kalor. Makin panjang makin lambat. Jadi kalau makin besar suhu, makin cepat. Makin panjang, makin lambat. Makin besar luas, makin cepat. Makin besar konduktivitas, makin cepat. Oke, berarti nomor 4 ini yang masuk nanti. Ya, soalnya kemarin konduktivitas. Semakin besar konduktivitas, semakin besar percepat mengantarkah kalor. Ya. Semakin besar nilai konduktivitas, maka semakin cepat mengantarkan panas atau kalor. Oke, ini.
Cari aja yang paling cepat. Yang mana paling cepat? Yang paling besar konduktivitasnya. Nilai konduktivitas terbesar yang mana? Tembaga. Tembaga. Ya, tembaga. Jadi tembaga. Habis itu nomor satu. Nomor dua ya? Kuningan. Ya, nomor tiga ya? Besi. Nomor empat ya? Baja. Nomor lima ya? Timbal. Oke, timbal. Pernyataan yang benar adalah nomor satu. Timbal merupakan isolator yang baik. Ya, timbal konduktor ya? Ya. Bukan isolator ya, salah. Satu salah. Dua, kemampuan mengantarkan panas pada kuningan K lebih baik ketimbang besi, benar? Benar. Oh, benar. Iya, betul. Dan kurang baik dibanding tembaga? Benar. Dan kurang baik dibanding kurang tembaga? Kurang baik. Salah. Betul ya? Benar. Benar kan? Iya. Dua benar. Dua benar ya. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal dan kuningan. Tembaga. Betul. Iya, betul. Konduktor yang paling baik dibanding timbal kuningan. Benar? Benar ya, Pak. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan panas dibanding timbal. Dibanding timbal. Salah. Besi lebih baik. Jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3. Semakin besar nilai konduktivitas, maka penghantar panasnya semakin cepat. Kecuali panjang. Kalau panjangnya makin panjang, maka makin lambat. Lambat. Bisa tuh? Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Lanjutkan. Insya Allah. Lanjut. Bapak izin bertanya. Silakan. Lesson. Maaf, Bapak. Yang soal ini yang kemarin ada ya, Pak? Di itu? Ya, ada kemarin. Ada. Seperti ini kan soalnya, Pak. Ya, sama ini soalnya, Bu. Oh, ini berarti FR ya, Pak? Iya, ada Pak. FR baru sekarang. Baru seminggu lalu. Dah? Oh, iya, Pak. Okay. Terima kasih, Pak. Oke, okay, ya. Kita lanjut ke soal yang bisa dipahamin ya. Bisa. Bisa. Dua soal ya. Ini kan ada dua soal. Oke, okay, nih. Benarkah jawaban saya konduktor paling baik 5, 3, 2, 4? Coba dianalisis dulu. Paling besar perak. Perak benar? Nomor 5. Perak, iya. Betul. Tembaga. Tembaga nomor 3 benar. Aluminium. Aluminium. Kuningan. Kuningan. Timbal. Betul, Pak. 4 timbal, ya. Betul? Betul. Kalau saya bilang perak paling baik, benar? Benar. Paling baik. Benar. Baik ketimbang timbal. Benar? Benar. Salah. Kuningan lebih baik ketimbang timbal. Benar. Benar. Timbal konduktor yang paling baik. Salah. Timbal isolator yang paling baik. Benar. Isolator ya. Benar. Timbal isolator yang paling baik. Iya, bukan, Pak. Bukan konduktor. Salah. Pak Ibu dijebak sama ini. Soal ini. Tapi isolatornya, Pak, ya. Timbal isolator yang paling baik. Mana ada logam isolator? Konduktor ya. Iya. Mana ada logam isolator, ya kan? Oh, iya. Iya, betul. Nomor satu ini menjebak. Iya, Pak. Ya kan? Iya, betul. Ini bukan timbal isolator. Kalau logam itu konduktor. Konduktor. Paham? Ya. Paham. Ya, paham. Kita ke soalnya, ada enggak soal di sini? Bukannya buku. Ini soalnya nih. Tadi udah kan soal. Ini soalnya. Soal apa soal ini? Konduktivitas. Soal nampak? Nampak, Pak. Berdasarkan data di bawah ini, jika kamu ingin memasak 1 kilo air menggunakan panci yang terbuat dari bahan tersebut, maka bahan yang akan kamu gunakan agar bahan bakarnya minimum. Ayo. Minum yang tengah gitu. Yang tengah. Pakai apa? Pakai apa biar cepat lebih cepat? Pakai tembaga, Pak. Ya pakai tembaga dong. Pakai tembaga. Tembaga, Pak. Iya kan? Iya. Iya, paling besar. Iya kan? Iya. Kalau pakai bahan bakar maksimum? Maksimum. Baja. Iya. Kenapa ini minimum? Karena dia pengantar panas yang baik. Paham. Paham ya, ini soal-soal saya buat sendiri ya, biar supaya paham logikanya. Ngerti kan?
Ulangi Bapak, ulangi Pak. Ini kan sekali lagi berdasarkan ya, semakin besar nilai konduktivitas maka dia sebagai konduktor yang baik. Konduktor artinya pengantar panas yang sangat baik. Baik. Nah, ini ada 5 jenis nih, aluminium, tembaga, besi, baja, timah. Masak sama-sama 1 kilo air. Pakai bahan bakar minimum semuanya. Kira-kira Ibu pilih mana? Biar cepat masak. Tembaga. Sudah, paham. Ya, paham. Sudah. Nah, kenapa dia tembaga? Pasti dilihat konduktivitasnya. Karena konduktivitasnya di atasnya, Pak. Jumlah konduktivitasnya besar. Konduktivitasnya. Paham, ya. Iya, Pak. Aman. 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 Lanjut yang ini, soal satu lagi. Ini soal juga menyimpan UP ini. Karena kan kemarin saya soalnya ada ini kan. Muncul soalnya seperti ini kan, mirip jadinya. Okay. Ya, betul Pak, ada, iya. Ini kan? Jadi, ya, coba ini baca. Kita urutkan dulu mana yang konduktor. Tembaga. Tembaga. Tembaga baja. Tembaga baja. Teman-temannya ya. Mana yang insulator? Kaca kayu. Oh, yang paling insulator? Kayu. Ingat, tembaga baja itu konduktor ya. Tambahin dulu. Iya. Kaca insulator yang baik belum tentu ya. Belum tentu. Kaca lebih cepat menghantar panas dibanding tembaga. Salah. Berarti yang ada dua yang salah ya. Iya. Kayu insulator yang lebih baik dibanding kaca. Betul, Pak. Iya, Pak. Konduktor yang paling baik. Iya. Yang 4. Jawabannya 3-4. Karena 3-4. Tembaga dan baja. 3-4. Ada? Mau tanya dulu. Ada. 3 dan 3-4 ya. Entar ya. 3-4 tapi ya kan 3-4 ada 3-4? Ada, Pak. Iya. Bisa dipahami nih? Bisa. Lanjut. Pak, sebentar. Silakan, Bu. Ya, yang nomor 2 kan baja lebih cepat menghantarkan panas. Salah. Dibandingkan dengan tembaga, ya disimpulkannya dari apa, Pak? Bisa salahnya kurang ngerti ini, soalnya. Ini, Bu. Tadi saya dari bilang. Dari sini. Dari konduktivitasnya, Pak. Dari konduktivitasnya, Bu. Iya. Konduktivitas. Tadi saya bilang Pak Amir. Nah, semakin ini semakin besar konduktivitas, maka konduktornya semakin baik, ya kan? Iya. Oke, kita urutkan nih, yang mana paling baik, Bu? Tembaga, Pak. Tembaga. Habis itu. Habis itu. Lima. Aluminium. Bentar ya, Bu, gulalis ya. Habis itu. Besi. Besi. Baja. Iya kan? Tembaga. Tembaga. Nah, ini ada 5 nih, ada 5 yang akan masa air. Ini ada air, masa air. Dari kelima ini, kira-kira Ibu pakai mana yang biar bahan bakarnya minimum tapi masa airnya cepat? Yang mana? Tembaga. Kenapa Ibu pakai tembaga? Karena lebih besar. Paham. Paham. Duduk Gladys, apa nanya Bu Gladys? Ya, izin bertanya Pak. Berarti ya, kalau soal yang kemarin seperti ini, dia enggak muncul konduktivitasnya berapa itu, berapa misalnya 237, enggak ya Pak? Cuma nama bahannya ya? Ada Bu, ini Bu soalnya Bu, soal aslinya ini Bu. Enggak muncul. Oh, soal aslinya yang mana Pak? Ini. Bu. Oh, yang ini ya. Kita sudah lupa Pak. Ini soal asli Bu. Oh, gini ya Bu. Iya, ini soal yang kemarin Bu. Iya. Iya betul. Muncul ini nilainya. Oh kalo gitu ya Pak. Kalau nggak muncul ya sulit Bu. Gimana? Iya. Berarti Pak kita harus tahu dulu nilai konduktivitasnya ya. Kita harus paham betul-betul ya. Iya ini Ibu kan udah langsung soalnya langsung muncul nilainya. Oh gitu ya Pak. Saya kemarin belum jawab ini Pak. Ini kan soalnya Bu. Saya ulangin nih soalnya. Sudah lah. Udah benar-benar ini soalnya ya kan. Kemarin mirip seperti inilah kita ya. Ini nilainya udah ada. Udah tinggal Ibu pahamin mana yang nilai konduktivitas paling besar. Tembaga. Maka tembaga urutan pertama habis itu. Kuningan. Itu. Baja. Besi. Besi dulu. Baru baja. Baru baja ya. Baru timbal. Timbal.
Ini urutan konduktor kan? Iya. Iya, iya. Kita baca. Timbal merupakan isolator yang baik. Enggak mungkin kan? Salah. Iya, iya. Iya, iya, enggak. Salah ya? Salah. Ya, enggak bisa. Kenapa? Karena ini logam. Logam itu konduktor, bukan isolator. Oke? Okay? Ditipuin nih. Nomor satu nipu. Nomor satu nipu. Oke, okay. Nomor dua. Kemampuan mengantar panas kuningan lebih baik dibanding besi kuningan. Ini kuningan. Iya, benar. Nah, tembaga merupakan konduktor paling baik dibanding timbal kuningan. Benar ya? Iya. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantar panas dibanding timbal. Besi sama timbal siapa yang menang? Besi. Besi. Salah ya? Salah. Iya. Jadi pahamin? Bisa. Bu Gladys? Iya, iya, Pak. Saya baru paham. Nggih, ya. Paham, Pak. Paham ya? Nih, sama seperti ini. Sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Ini yang ini kan yang konduktor kan? Iya. Iya, Pak. Ya. Konduktor. Isolator. Konduktor. Isolator. 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 Ya kan? Sama kayu. Dan tembaga baja mana yang lebih konduktor? Tembaga. Nomor 2, baja lebih cepat mengantarkan panas dibanding tembaga. Salah. Salah. Ya. Kayu isolator yang lebih baik dibanding kaca. Benar. 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 Tembaga adalah konduktor yang paling baik. Benar. 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 Nah, jawabannya 3 dan 4. 3 dan 4. Pak, kayu isolator yang lebih baik. Iya. Oh iya. Dan ngerti? Ngerti. Bapak, tunggu saya mau yang tadi bisa. Saya mau tulis di catatan yang tadi tulisannya ada isolator yang mana, konduktor yang mana, ada tanda merah mudanya yang barusan Pak, sebelum 2 detik ini kan dia tembaga baja kan konduktor Bu. Iya, yang ini Pak, ini konduktor. Nah, iya. Saya mau foto ini apa, tulis di catatan isolator ya, isolator ya, kerja sama kayu isolator ya. Iya Pak, dah oke, okay. Iya, yeah. Nah, tembaga logam itu pasti apa? Konduk? Konduktor. Aman ya? Iya. Aman. Iya, iya. Aman ya ini ya soalnya? Iya, Pak. Iya. Soal selanjutnya, ini soal yang kemarin juga ujian ya ini. Nih, nah, soal. Tenang, Bu, soalnya ini. Nih, soalnya soal tadi nih. Soal tadi ini. Oke. Kantong coklat. Ini ha. Ini juga soal yang kemarin juga. Dah, panjang sama waktu terasa panas berarti konduktor. Semakin panjang semakin lama terasa panas, ya kan? Iya. Iya. Semakin cepat. Berarti konduktor ini pengaruh apa? Panas. Dari nomor 1. Lamanya pengaruh luas, salah benar. Salah. Lamanya pengaruh suhu, salah benar. Salah. Lamanya pengaruh sumber suhu, salah. Lamanya tergantung jaraknya, panjang. Iya, ya, benar. Salahnya benar. Jarak panjang. Kenapa seperti itu ya Pak? Jadi kan datanya Bu. Oh lihat di situ. Ini data Bu. Datanya kan rasa panas konduktor ini pengaruh 15 cm, 23 cm. Iya. Apakah ya, benar. Apakah ini satuan suhu? Jarak kan? Iya. Jarak. Maka diminta adalah jawabannya yang C. Yang C. Yang D. Yang D kan? D. Kan? Ya, coba saya bikin soal lagi yang lain. Matikan Bapak Ibu. Iya, boleh Pak. Biar enggak penting ya. Saya bikin sini adalah ini kan jelas nih panjangnya kan? Iya. Jelas kan panjang kan? Saya bikin sini luas. Jawabannya pasti luas kan? Iya. Iya kan? Ya. Udah jelas nih kan? Udah jelas aja kan? Udah jelas sekali. Atau saya enggak bikin soal gitu. Saya bikin soal seperti ini. Ya. Suatu sendok atau suatu piringan tembaga lebarnya misalnya nih ya, saya bikin ya. Lebarnya piringan tembaga, lebarnya sama-sama tembaga nih ya. Lebar kali panjang misalnya buat sini. Lebar kali panjang adalah 5 kali 4. Ini satu lagi 7 kali 3. Oke. 7 kali 3 sama-sama tembaga ya, tembaga. Oke, kira-kira Bu yang mana yang lebih cepat mengantar panas? 5 kali 4. 5 kali 4. 7 kali 3. 5 kali 4. Ulangin ya, tadi ini ya.
Semakin panjang semakin lambat. Oh, 5 kali 4. Semakin luas semakin cepat. Semakin luas semakin cepat, semakin panjang semakin lambat. Juga 3. Ya, ulangin ya nilainya. Piringan. Piringan berarti bentuknya bulat. Sudah berarti masalah luas kan? Iya. Gimana yang lebih cepat? 5 kali 4. 5 kali 4, Pak. Ya. Saya ulangin panjangnya. Juga 3. Juga 3. Nah, luas ya. Panjangnya 3 ya. Ini luas ya. Ini luas. Saya ulangin, ini luas. 7 kali 3 itu luas. Lebar kali panjang ini bahasanya luas. Ya kan, misalnya soal diganti. Misalnya soal diganti, piringan dengan lebar kali panjang 5 kali 4, satu lagi tembaga 7 kali 3. Yang mana lebih cepat mengantar panas? 7 kali 3. 7 kali 3. Kenapa? Karena lebih lu? Lebih luas. Terkawin. Bisa. Kenapa? Saya ganti soal lagi. Sama-sama besi. Yang satu panjangnya 10 cm. Yang satu panjangnya 8 cm. Kira-kira dari A sama B ini yang mana lebih cepat? A. B. B. Semakin panjang semakin lambat, semakin luas semakin cepat. B. Kan? B. Panjang kan? Iya, karena panjang. Ya, karena makin panjang makin lambat. Makin luas makin cepat ya, Pak. Ya, makin luas makin cepat. Makin panjang makin lambat. Paham? Paham, Pak. Makin lambat makin luas makin cepat. Ya, kalau misalnya lagi ada A. Ini konduktivitasnya, ini konduktivitas. Enggak tahu namanya, ini A aja, A, B, C, D. Oke, kita bikin nilainya 50. 78, 103, 91. Oke. Yang mana yang lebih konduktor? C. C, Pak. Yang lebih besar. C kan? Iya. Kalau saya bilang A adalah insulator. Betul. Salah. Konduktor. Semuanya konduktor. Konduktor semua. Kenapa? Insulator itu nilainya di bawah 1, ya kan? Di bawah satu ya pak. Isolator nilainya di bawah sa? Di bawah satu. Kayu ada kan di bawah satu kan? Kayu kan di bawah satu ya kan? Bisa dipahamin? Bisa. Oke, ini tadi ya, lanjut nih, yang manakah isolator? Cari isolator nih soalnya. Plastik D. Isolator, benarkah yang D? Betul, Pak. Kayu dan perca. Iya. Ini soal kemarin juga yang dua kali upaya kemarin. Oke, paham ya? Paham. Iya, Pak. Dua soal IPA paham ya? Mengenai konduktivitas nih soal tadi. Saya bilang soal tadi. Paham. Paham, Pak. Soalnya ini kemarin, cuman bilang nilai konduktivitas. Maka baru masuk jadi ketinggalan apa? Pak. Yang ulangin, ibu yang mana tadi? Soal dulu tadi. Yang ketinggalan, yang ini ya, yang ini. Ini soal kemarin bu, semakin besar nilai konduktivitas maka semakin konduktor pengantar panas yang baik. Tembaga baja besi timbal kuningan, cari yang nilainya paling besar konduktivitasnya yang mana? Tembaga. Nah, tembaga lah yang paling besar. Habis itu apa? Urutkan lagi. Kuningan. Habis itu apa? Besi. Habis itu apa? Baja. Habis itu apa? Timbal. Udah tahu ibu yang mana paling besar konduktor, maka urutkan di sini hasil percobaannya. Timbal merupakan isolator yang baik. Ini ketipu, salah. Walaupun nomor terakhir dia, timbal ini adalah konduktor. Kenapa konduktor? Karena dia logam itu konduktor, maka nomor satu kena tipu, salah ya. Nomor dua, kemampuan mengantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Kuningan nomor dua, besi nomor tiga, ya benar. Dan kurang baik dibanding tembaga, ya betul, karena besi nomor dua, kuningan nomor dua, benar. Nomor tiga, tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal dan kuningan, ya benar, tembaga paling atas berarti benar. Oke. Nomor empat, besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan panas dibanding timbal. Besi sama timbal lebih baik besi, maka ini salah pernyataan nomor 4.
Bisa dipahamin? Bisa. Saya. Okay. Bapak izin bertanya. Oh, silakan. Itu yang nomor dua kan kemampuan mengantarkan panas pada kuningan lebih baik. Yaudah, dibanding bro. Besi. Oh iya betul. Kuningan kan 109-nya besi dan kurang baik di iya. Betul, Lisa? Iya, Pak. Betul. Aman. Ya, betul. Jadi pahamin? Bisa. Bisa. Ya, lanjut ya. Aman ya soalnya? Aman. Aman, aman Pak. Soal. Semoga soalnya sama lagi. Enggak sama, Bu. Soalnya Ibu pahami nilai konduktivitas. Semakin besar konduktivitas, maka Ibu semakin. Jangan Ibu jangan berharap soalnya sama. Ini konsepnya. Ya. Ya, ini konsepnya. Ini konsep dasarnya. Ibu saya mau foto dulu, Pak. Udah ada di modul, udah ada di modul. Oh, di modul. Modulmu lengkap. Jadi ngapain lagi? Iya, sudah ada di modul itu lengkap. Bisa dibaca-baca itu di modul. Iya, oh, bisa di-print ya, Pak. Bisa di-print ya. Bisa lah, Bu. Namanya dikasih modul. Ini, yeah. Ini kan penjelasan soalnya. Agar lebih mudah kita iya. Pahami. Benar. Besok yang mana pun soalnya adalah masuk ini. Kalau nggak masuk konduktivitas, maka masuk yang luas. Luas. Kalau nggak masuk yang luas, maka masuk yang panjang. Itu ya, Pak. Masuk yang panjang, masuk yang suhu ya. Tergantung soalnya, makanya saya pahamin. Ibu jangan berharap soal itu sama, tapi Ibu ya. Berharap walaupun soalnya berbeda, tapi tetap tujuannya sama. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduktivitas. Paham? Paham. Besok ada suhu A sama B. Yang satu perubahan suhunya 25 derajat Celcius, yang satu 10. Kira-kira yang mana lebih cepat? Yang 25 apa? 25. Paham kalau ini, nomor Pak. Nomor 1, misalnya suhu, ngerti? Ngerti. Nomor 2 panjang ya, nomor 2 panjang ya. Iya, ini saya belum paham, Pak. Panjang 25 cm. Sama 10 cm A dan B. Yang paling pendek yang paling cepat, Bu. Sepuluh. Yang paling pendek makin panjang makin lambat ya, makin panjang. Iya. Makin Bapak. Makin pendek makin cepat. Makin cepat. Makin cepat. Nomor 3 luas ya. Iya luas Pak. Bikin. Misalnya piringan, ya piringan, ya jari-jarinya piringan kan berarti lingkaran kan? Iya. Ya lingkaran. Jari-jarinya yang pertama 10 cm. Jari-jari nih ya. Mana? Tahu piringan kan? Iya. Piringan itu logam gini ha. Semakin besar jari-jari maka semakin luas ya kan? Iya. Diameter apa jari-jari, Bapak? Diameter sama jari-jari sama. Oke, okay, diameter. Diameternya 10 sama ya. Piringan ya, diameternya 10. 10. Satu lagi diameternya 8. Ingat ya, ini beda sama soal yang di atas ya. Iya. Yeah. Semakin besar jari-jari piringan, semakin luas kan? Iya. Kalau semakin luas, semakin cepat. Makin cepat. Ini jari-jarinya diameternya 10, yang ini diameternya 8. Mana yang lebih cepat? 10. 10. Pak, apa beda nomor 2? Nomor 2 tuh panjang. 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 Panjang beda dengan piringan. Bisa dipahamin? Ya bisa Pak. Jadi Bapak kalau yang nomor 2 itu panjangnya yang paling itu 25 cm ya. Iya. Jika makin yang pendek ya Pak. Iya, makin yang cepat yang pendek. Kalau yang berarti 10 cm ya? Iya, iya. Beda dengan nomor 3. Nomor 3 ini soalnya piringan luas. Ibu kan ada teflon kan? Iya. Teflon tuh piringan enggak tuh? Piringan. Logam lingkaran kan? Iya, lingkaran. Iya, kalau Ibu masak telur pakai teflon kecil sama teflon yang besar, kira-kira yang lebih cepat matang mana? Besar. Yang kecil. Yang kecil? Yang besar. Yang besar. Telurnya yang 10, besar. Ibu taruh lah yang kecil tuh, yang mana cepat masak? Yang besar. Yang besar, Pak. Dong, Bu. Berarti luasnya semakin besar, maka makin cepat. Makin cepat. Ingat ya, nomor 2 sama nomor 3 beda ya. Iya. Saya bikin nih. Semakin besar, semakin cepat ya. Iya, semakin besar, luas, semakin cepat. Nomor 4. Semakin cepat ya. Iya, betul. Semakin besar, luas, semakin cepat mengantarkan panas. Semakin pendek, semakin cepat. Pendek, panjangnya ya. Panjang. Oke, nomor 4.
Satu yang A, nilai konduktivitasnya 2. 20 ya, 250 lah. Yang satu 315. Yang mana lebih cepat mengenal panas? Kita. 315. Paham. Ngerti? Paham ya. Siap. Selesai soal ini. Berarti Pak, ya, dari ini antara ke 1 sampai ke 4 itu yang bedanya yang kedua ya? Yang panjang. Dia, panjang ya, sama panjang. Luas. Enggak, yang luas tetap Bu. Makin luas besar tetap. Luas, makin besar luas makin iya. Cepat. Makin yang besar, berbeda hanya kita, panjang ya Pak. Iya, panjang. Panjang. Panjangnya harus pendek. Iya, iya. Paham. Iya, Pak. Ngerti? Ngerti Pak. Tapi besok mau gimana pun soalnya, ini, mau diganti panjang, mau diganti suhu, mau diganti besar luas, mau diganti nilai konduktivitas, Ibu sudah bisa jawab, oke? Oke. Siap. Aman. Aman. Ya, lanjut. Udah 2 soal Bu ya. Udah 2 soal IPA kan? IPA cuma 8-10 soal ya. 2 soal IPA. Lanjut ya. Lanjut. Ini soalnya apa Bu? Soal? Oh ini kemarin ada Pak. Jadi apa ini ya yang kemarin ini? Ya ada. Ini soal langsung. Ini soal saya langsung. Kemarin memilih. Kayaknya. Bukan itu. Bentar ya, saya pengen dulu. Mana soalnya kemarin? Ini. Ya itu. Ini kan? Ya itu. Ini kan? Ya. Iya. Iya. Ini soalnya kan? Ya. Ya Pak, betul Pak. Oke, saya bikin ya. Oke. Ya, Bu, ya. Masehi dan Hijri. Hijriah. Bahasa lainnya dulu, Hijriah. Masehi bahasa lainnya Sam. Syam. Tahun Syam. Ini bahasa lainnya Komar. Tahun Komar. Komar itu bulan. Oke. Ya. Oke. Sam itu hari. Oh. Ya bumi. Bumi. Dah. Oke, yang pertama ini berdasarkan revolusi Bu. Bumi. Revolusi bumi, sama itu bumi ya. Revolusi bumi. Ini berdasarkan revolusi. Revolusi bulan. Revolusi bulan. Revolusi bulan. Bulan. Revolusi bumi adalah satu tahunnya adalah 354. Ya kan? 54. Oke, yang kedua berganti berganti hari tengah malam ya. Tengah malam pukul 00. Ya, pukul 00. Oh, kalau ini berganti harinya terbenam matahari. Terbenam matahari. Terbenam matahari. Matahari. Sudah. Apalagi nih bedaannya yang udah habis kan? Iya, habis. Udah, ini aja. Oke, ini hal tersebut Natal sama ini berbeda karena yang A, jumlah hari Masehi maju 11 hari di tanggal berikutnya. Masehi enggak pernah maju ya? Masehi tetap. Salah. Masehi tetap ya. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah adalah 365. Salah ya? Salah. Ah. Tengok, 354 kan? Iya. Dipahamin ya? Salah. Jumlah hari dalam setahun pada kalender Masehi adalah 365. Dan Hijriah ya, kurang dari 11 hari. Salah. Selisihnya tepat 11 hari. Iya. Benar? Iya. Ada kurangnya itu ya Pak ya, pengekornya. Kurang selisihnya kurang 11 hari. Iya. Kok Ibu kurang 365 kurang 354. Iya, salah kan? Iya, ya. Salah. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur, salah ya? Salah. Salah kan? Jumlah hari dalam setahun Hijriah benar? Benar. Benar, Hijriah benar. 365 benar? 364 hari. Benar. Pas. Benar. Nah, ya. Oke. Kalau saya bilang gini, jumlah hari pada kalender Hijriah maju 11 hari pada tanggal kalender Masehi, benar atau salah? Maju pada benar, Pak. Benar. Benar ya? Iya.
Saya ulangin ya. Jumlah hari pada tahun Hijriah maju 11 hari pada tanggal kalender Masehi. Ya maju kan? Maju benar. Mari maju kan? Iya. Maju salah. Maaf. Jadi yang maju itu adalah kalender Hijriah. Iya. Amin. Ya. Lanjut. 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 Keren. Oke, ini soal yang satunya ini juga saya kemarin. Oke, saya mau dulu ya. Oke. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim untuk menentukan tanggal perayaan hari-hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, kalender Masehi adalah kalender umum yang sering dipakai sehari-hari, mulai dari Januari sampai Desember. Mengapa hari-hari Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisan? Oke. Sudah ya. Nomor A. Yang A. Karena perhitungan awal tahun Hijriah pukul 00. Salah ya? Salah, Pak. Hijriah. Akhrib, Pak. Salah ya? Iya. Karena dalam kalender Hijriah dikenal dengan nama tahun Komariah. Iya, Komariah. Hijriah berubah di terbenam matahari. Karena kala revolusi bulan adalah 29 setengah hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun adalah 29 kali setengah, 254. Bisa ya? Iya. Ini kalender yang 154. Ya, karena kalender Hijriah lebih panjang 11 hari. Salah enggak nih? Salah itu, Pak. Lebih pendek ya? Lebih pendek. Iya, salah. Karena dasar perhitungan Hijriah revolusi bulan A. Perhatikan. Peredaran bulan mengiling bumi selama 354. Perhatikan dulu. Ini saya main salah jawab A salah juga. Lihat, bulan mengelilingi bumi berapa hari? Bulan mengelilingi bumi 365 hari, Pak. Salah lah. Bulan mengelilingi bumi. Bulan 354. Satu bulan berapa hari? Satu bulan. 30 hari kan? 30 hari. Nomor E, saya juga kejebak kemarin. Karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan. Revolusi bulan itu satu bulannya berapa? 29, setengah hari. Iya kan? 29,5. Ya, 29,5. Bulan itu mengitarin saya ulangin ya, biar supaya paham tadi. Kita ulangin dulu biar paham ini. Mana tuh? Ya, entar. Tadi nih. Saya ulangin tadi apa? Biar sama-sama pelan-pelan aja nih biar ini kata-katanya menjebak, Bu, yang tadi soalnya itu tuh. Ya Allah, ini gampang ya, menjebak. Ulangin tadi ya. Tadi Masehi apa? Masehi? Masehi Sam. Oke. Hijriah. Komariah. Revolusi bumi. Yang namanya revolusi bumi sama yang revolusi 365 hari. Benar. Revolusi bumi itu adalah satu tahun. Sama dengan 365 hari. Ini Bu. Sebulan. Terbenam matahari. 354 hari. 354 hari. Salah. Ya. Saya mau dulu ya, biar paham. Oke. Revolusi bulan itu adalah satu bulan itu adalah 29,5 hari. Maka satu tahunnya itu adalah 29,5 kali 12, 354 hari. Bulan itu mengitari bumi hanya segini, bukan 354. Berarti ada 12, Bu. 12 bulan. Tapi kalau bumi mengitari matahari, betul, satu tahun. Maka soal yang ini penjebakan yang luar biasa nih. Ya, penjebakan, saya ulangin ya. Satu bulan ini. Ini penjebakan yang luar biasa di sini. Ini salah. Oke, ini benar. Ini salah nih. Karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan atau peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari. Salah. Bulan mengelilingi bumi berapa hari? 29,5. Iya, maka perhitungannya yang mana yang benar? C.
Saya ulangin, ini salah kenapa? Karena revolusi bulan, arti revolusi apa? Sekali mutar kan? Iya. Arti mutar bulan itu adalah 29,5 hari. Sedangkan di sini, bulan mengelilingi bumi selama 35 hari. Salah, ya kan? Bulan mengelilingi bumi satu kali hanya 29,5. Kalau mengelilingi bumi satu kali hanya 29,5. Kalau mengelilingi bumi 12 bulan, maka? Benar. Ya, ini mengelilingi bumi selama 12 bulan, benar. Ini salah ya, jawaban yang C. Saya pilih yang C jadinya. Kenapa ini? Saya tengok lagi, revolusi bulan. Berarti satu kali mengelilingi bumi. Bulan. Revolusi bumi adalah satu kali mengelilingi? Satu tahun. Revolusi bumi adalah satu kali mengelilingi? Revolusi bumi satu tahun, Pak. Ya, mengelilingi matahari. Matahari. Iya kan? Revolusi bulan adalah satu kali mengelilingi? Bumi. Revolusi matahari. Salah, Ibu. Revolusi bulan adalah satu kali mengelilingi? Bumi. Bumi, yaitu? 29,5 hari. Revolusi bumi adalah 300. Revolusi bumi adalah mengelilingi. Satu kali mengelilingi matahari. Yaitu selama satu tahun 365 hari. Paham? Paham. Itu maksudnya. Karena yang salah, karena revolusi bulan artinya satu kali mengelilingi bumi. Masa satu kali bumi 54? Salah kan? Salah. Paham ya? Salah. Yes. Ulangin kenapa yang salah? Bahasa. Revolusi bumi artinya satu kali mengelilingi matahari. Satu kali mengelilingi matahari 365 hari, benar? Salah. Revolusi bulan adalah satu kali mengelilingi bumi. Satu kali mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Salah nih ya, ya. Ini saya bilang salah karena satu revolusi bulan artinya satu kali. Paham? Iya. Salah ya. Revolusi bulan satu kali. Ya, bulan itu satu kali mengelilingi bumi. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Saya mute dulu, Bu ya. Oke, biar kok. Ada tiga soal nih. Oke nih, saya ulangin nih yang ini. Sampai saya dulu yang jawab ya. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 jatuh pada tanggal 17 Juli. Pada tahun sebelumnya 1 Syawal 4. Perbedaannya apa? Perbedaan jatuhnya 1 Syawal berarti kalendernya. Oke, kita jawab ya, Kak. 1 tahun kalender Hijriah terdiri Hijriah 365. Salah. Hijriah 354. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah lebih banyak. Salah. Lebih sedikit. 11 hari. Salah. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi lebih banyak dari kalender Hijriah. Benar ya. Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari yang sama. Salah. Hijriah 354, Masehi setahunnya 365. Kalender Masehi dibuat rotasi bumi. Salah. Revolusi bumi. Sedangkan Hijriah revolusi bumi. Salah. Revolusi bulan. Benarkah jawabannya, C? Benar. Ya, benar. Bisa dipahamin ya? Bisa. Bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin ya? Bisa. Bisa dipahamin? Bisa. Siapa? Saya kasih soal ya. Saya kasih soal. Yang mana yang benar ini? Saya bikin dulu biar Ibu paham. Oke. Ini saya bikin soalnya. Ya. Nomor satu. Saya bikin ya. Saya bikin. Ini benar nggak pernyataan ini? Pernyataannya Masehi satu tahun kabisat. Kabisat adalah 366. Benar enggak nih? Salah, Pak. Salah, Pak. Benar. 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 Tahun kabisat adalah tahun yang iya, benar. Benar, benar. Dibagi 4. 365 kan? Iya. 365 itu tahun biasa kan? Iya. Kalau tahun kabisat berarti tambah 1 hari. Benar. 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 Benar kan? Betul. Masehi nama lainnya adalah Qomariyah. Salah. Nah, ini kita biar supaya paham ya. Iya. Masehi biar enggak Mbak bingung-bingung. Masehi adalah Qomariyah sama dengan Qomariyah salah. Yang ketiga
Hijriah, tahun Hijriah mundur 14 hari. Iya. Mundur, aturan mah? Maju. Maju. Ketika Masehi pertukaran waktu setelah maju. Setelah terbenam matahari. Harusnya? Nol. Harusnya nol dini hari ya, salah ya? Yeah. Iya. Terbenam matahari adalah Hijri. Hijri. Iya. Paham? Ulangin lagi ya. Bikin pernyataan ya. Saya bikin pernyataan biar paham. Masehi berdasarkan revolusi bumi yaitu belum. Sama dengan 365 hari, benar? Iya benar. Nomor 6. Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Yaitu satu bulannya 354 hari. Salah. Enggak boleh revolusi bulan itu adalah artinya satu kali putaran bulan. Hati-hati ya bahasa gini ya. Hijriah revolusi bulan yaitu 354. Salah ya? Salah. 29,5 hari. Tahunnya baru 354 hari. Paham. Tiga soal dah paham ya. Iya. Saya hapus ya. Iya. Tiga soal sudah selesai dengan kalender Hijriah, dengan kalender ini jawab sendiri aja udah tahu lah nih, ya kan? Ini soal yang kemarin ya, pahamin. Pahami dulu tentang ini, tentang apa namanya? Metode ilmiah. Tiga soal sudah selesai. Oke, kita tiga soal selesai. Nah, metode ilmiah cara cepatnya adalah hafal aja yang ini masalah yang pertama nih. Masalah. Data itu yang terakhir, data dan kesimpulan itu yang terakhir. Hafal aja yang dah. Habis masalah literatur nanti lah tuh, pokoknya masalah yang pertama habis itu yang mengolah data terakhir. Ya, mengolah data dikerjakan setelah praktikum, ya kan? Iya. Eksperimen. Mengolah data setelah praktikum. Iya, oke. Paham? Ini soal ibu yang kemarin. Nah, nama soalnya saya besarkan sedikit. Iya, ini masuk, Pak. Ya, ini soalnya. Masih ingat juga ini yang masuk. Ya, ibu, enggak usah pusing yang mana ini. Ini konsep dasarnya ini, mau soalnya Bu bagaimanapun konsepnya ini yang aman kan? Iya. Ya, Bu ya. Ya kalau ya. Konsepnya hafal ya aman, tapi kalau konsepnya enggak hafal enggak bisa. Oke, cari dulu yang masalah. Kan urutan langkah yang tepat. Masalah. Ya dulu berarti Bapak. Nomor berapa Bu yang masalah? Rumusan masalah nomor 3, Pak. Ya, 3. Maka yang benar adalah yang ini. Sama yang ini kan? Yang E. Dah, 2 sama 4 sama 6. Bandingkan 4 sama 6. 4 sama 6. Melakukan percobaan dulu apa data dulu? Percobaan dulu. Berarti yang E kan? Iya. Ya, selesai. Gampang kan? Iya. Ya, Pak. Saya ulangin ya, sekali lagi. Iya, Pak. Ulangin. Langkah-langkah ini adalah yang ini, konsep dasarnya adalah metode masalah. Yang pertama. Nah, itu yang terakhir apa? Olah data gitu. Olah data. Dan kasih cara mencari jawaban tadi yang ini ibu cari itu yang masalah nomor 3. Masalah mana masalah
Nomor tiga. Iya. Berarti yang salah ya kan? Iya. Yang perlu diurutkan repot. Bandingnya 3 2 3 2 sama 3 2 dengan menentukan 6 dulu yang benar. Baru mengumpulkan data dulu, baru mengumpulkan data. Iya, mau coba dulu seperti konsep dasarnya. Jadi jawabannya E ya. Semua dasarnya masalah dulu, literatur, hipotesis, variabel. Tapi nggak perlu dihafal semua nih kan? Nggak perlu dihafal semua kan? Iya. Nggak perlu. Ibu tahu aja yang pertama apa masalah. Sudah selesai. Oke. Okay? Masalah. Masalah data yang terakhir. Oh, analisis. Ya, jawabannya E ya. Iya. Kayak mana pun cerita jawaban E kan? Iya. Iya, Bang. Enggak usah dibabas sekali kan ini kan. Oke. Nomor ini juga nih soal ibu kemarin juga sama nih. Apa yang pertama? Masalah. Soal kemarin ya, Bang. 6 dulu. Kan melakukan percobaan dulu. Percobaan dulu. Ibu Gladys, ini soal yang mirip kemarin. Udah selesai ya. Saya salah, Pak. Kemarin saya pilih A, pilih. Ini soal yang mirip kemarin ya. Dah. Iya, Pak. Ini soalnya saya ya, ingat, udah. Pak. Ya udah, ini soal yang mirip kemarin. Yang mirip kemarin. Yang perhatikan bahasa. Nah, saya batuk. Paham lagi. Iya, Pak. Nah, udah, oke. Okay. Pak, kok tidak usah ya. Jadi tiga nih ya. Tiga dulu. Iya, cari tiga. D, yang D sama E salah, kan? Ya, saya ulangin ya. Ibu cari dulu yang pertama yang mana? Nomor tiga, kan? Iya, kan? Tiga. Makanya ibu salahkan dulu yang tidak ada tiganya. Salah, B. Salah, B. Ini mencari jawaban seperti itu. Jangan langsung jawab. 3, 2 sama 2. 6 sama 4. 6, 2. Percobaan. Coba dulu. Apa data dulu? Percobaan dulu. Udah ini jawabannya. Paham? Paham. Jadi apa? Apa perlu ibu urutan dulu semua? Enggak perlu kan? Iya, dah. Iya. Enggak tahu apa konsep dasarnya, jadi disusun dulu satu-satu. Ya, repot kan jadinya. Repot. Kemarin. Anu ajarkan, lanjut ya. Lanjut. Di sana dong, di sana ibu lagi belajar. Lanjut aja. Matikan. Cari dulu yang masalah, kemarin masalah situ. Mana masalah itu? Ada, Bu, masalah itu nampak dia, ibu tahu lah tuh ada masalah. Siswa mengamati bagus itu masalah. Siswa mengamati. Iya, siswa mengamati. Ini 2, Pak. 4. 4 ya. Iya, 4. Iya, 4 dulu. Masalah. 4 1 4 1 4 1 6 6 6. Oke, aman ya. 5 2. 5 dulu apa 2 dulu? Identifikasi variabel dulu apa alat? Minyak alat dulu. Identifikasi. Variabel dulu. Identifikasi dulu. Sesuai dengan konsep variabel. Variabel sini. Variabel dulu kan? Iya, ada. Itu menentukan variabel. Iya. Kan? Variabel dulu kan? Iya. Iya, variabel dulu. Variabel dulu berarti nomor berapa dulu? Nomor 2. Nomor 2. 2. Ya, 2 5 2 5 7 8 7 8 8 7. Percobaan dulu apa buat laporan? Percobaan dulu. Dulu ya. Oke, jawabannya selesai. Bisa dipahamin? Bisa. Jangan diurut. Diurut. Nah, tapi membandingkan aja. Oke. Okay? Lanjut nih, nomor berapa nih? Nomor nih selanjutnya. Setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami Pak Amin kemudian merumuskan masalah. Selanjutnya metode ilmiah. Setelah merumuskan masalah ngapain? Hipotesis. Nomor 4. Salah. Selesai. Soal lupin. Masalah hipotesis. Abis masalah apa?
Hipotesis. Atau mengkaji literatur. Ini tidak ada mengkaji literatur ya kan? Iya, tidak ada. Ada. Yang ada adalah hipotesis. Maka jawaban nomor hipotesis 4. Mengkaji itu atau teori kan? Mengkaji teori ya. Oke, paham? Konsep dasar ini. Konsep dasar ini ya. Jadi konsep ini yang perlu diingat. Saya turun sampai. Ya, Pak. Lanjut kita. Iya, pas. Benar kali. Cari dulu metode yang benar setelah hipotesis. Setelah hipo? Variabel. 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 Variabel ya? Iya. Setelah hipotesis variabel ada? Enggak ada. Ada, Pak. Ada. Habis variabel ngapain? Menyusun hipotesis. Habis sebelumnya hipotesis. Data. Prosedur ke. Ini soal betul. Ini soalnya saya buat lebih sulit. Kenapa? Takutnya soalnya berubah. Yang kayak gini ngerti kan? Iya, berubah. Oh, prosedur, Pak. Iya. Prosedur ya? Prosedur. Buat prosedur atau eksperimen. Tentangkan maksudnya kerja atau eksperimen. Oh, prosedur. Habis masalah teori atau hipotesis. Iya. Ya, saya singkat ya. Ini masalah teori. Tiga, empat, lima itu teori. Teori kan? Iya. 6-7 itu percobaan. Iya. 8-9 itu data. Oke? Okay? Iya. Iya. Oke. Okay. Ini soalnya saya ubah. Kenapa ini lebih payah? Biar supaya besok nggak kelimpungan kan gitu. Setelah hipotesis ngapain? Menyiapkan alat-alat kan, menyusun kerja. Yang mana sini kerja? Yang mana kerja sini? Merencanakan, menyiapkan. Merencanakan percobaan. Kapan? Kapan dulu kan? Ya. Salah. Oke. 84, 84, 84, 53 madruan. Mengumpulkan informasi apa data? Mengumpulkan informasi. Lakukan percobaan. Baru menganalisis. Iya kan? Informasi dulu. Jawabannya apa yang mana? Ya. Apa ngantar, Nak? C. 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 Bisa dipahamin? C. Kuncinya sekali lagi yang ini. Dilihat dulu kata kuncinya, saya mau tulis. Oke, dilihat dulu kata kuncinya biar saya buat satu soal yang... Oke, ini kata kuncinya pahami dulu biar supaya tidak berabe. Ini masalah 1-2 masalah. 3-4-5 teorinya, 6-7 percobaannya. Mengolah data ini adalah untuk hasilnya kan gitu. Masalah teori kerjakan percobaan hasil. Pahami dulu biar saya kasih soalnya biar mudah. Oke, bisa Bu? Ada suaranya enggak nih? Bisa Bu? Jadi, ya, Pak. Bisa. Saya kasih ya soalnya ya, saya soalnya ya. Saya bikin soalnya Bu ya. Oke. Ya. Saya bikin soalnya. Oke, saya bikin soalnya. Sini biar supaya makin paham. Ya, saya bikin soalnya pelan-pelan saja. Oke, saya bikin pelan-pelan. Yang pertama, hipotesis. Ini saya ingin jawaban, Bu, ya. Yang kedua, variabel. Yang ketiga, eksperimen. Yang keempat, adalah mengolah data. Yang kelima adalah masalah. Ini apa nih? Ini burung. Yang keenam adalah apa ya? Enak ya.
publikasi. Oke. Nah, jawabannya adalah A, B, C, D, E. A, 5. Tiga, satu, dua. Dari soal ininya ibu udah tahu yang mana jawaban tinggal. Coba bu. Lima pak. Lima pak. Lima dulu jawaban kan? Lima dulu. Lima dulu kan? Iya. Salah. Ibu udah paham kan? Paham. Lima dulu ya, lima dulu ya. Ini soal pertama ya. Lima dulu. Saya bikin lagi ya, saya bikin lagi. Iya. Masalah itu satu. Ya, benar. Benar. Satu. Tiga benar. Dua. Dua. Sama apa ya? Sama tiga. Ha, ayo. Yang B, Pak. Lima, satu, tiga. B. Variabel dulu. Habis hipotesis variabel. Ya kan? Iya, Pak. Ayo. 5 1 2 3 4 6. Ayo. Kita enggak usah sampai habis ya. 2 3 4 6. Kita enggak usah sampai habis ya. 5 1 2 3 6. Kita enggak usah sampai habis kan? 5 1 2 3 4 6. Kita enggak usah ngurutkan. Saya bilang enggak usah ngurutkan. Kenapa? Karena dari jawaban aja ya kan? Iya. Yeah. Yeah. Lagi ini. Jawabannya dia apa? A, B kan? Iya. Yeah. Yeah. Ini 2. Ya. 2. Ini 2. Ini 2 ya. Ya, 3. Ya begini, 3. 2 dulu. 4. Ya. Yeah. Mana jawabannya? 4. Yang ada variabel dulu baru ya, B. Ya. B. B, Pak. B kan? B. 3 dulu atau 4 dulu? 3 dulu ya. 3 dulu. Paham saya bisa dipahami kan? Iya, Pak. Eksperimen dulu. Iya. Jadi dari jawaban ini kita bisa peningan gitu kan? Iya. Ya. Kan cuma jawaban aja kan gitu kan? Cuma kita jawabannya. Oke, paham ya? Saya ulang lagi soalnya biar supaya paham. Saya ganti soalnya lebih hot ya. Saya ganti soalnya lebih hot. Ini saya ganti adalah habisnya adalah tadi masalah. Oke. Berarti sini adalah masalah. Masalah apa ada dua nih? Merumuskan. Oke, saya bikin soal lagi ya, yang hot, lebih hot, biar pusing. Setelah hipotesis, ya, hipotesis apa? Saya bikin A, B, C, D, E. Biar paham ibu ya, bapak ibu biar paham. Jangan dulu ya, biar saya dulu bikin jawaban ya. Jangan jawab dulu. Di mute dulu aja dulu, saya bikin jawaban. Oke, ini 1, 2, 1. 2, 5. 2. Oke, yang benar dulu jawabannya mana yang benar? Yang mana salah? 2, 3 benar. Ini salah. Salah. Paham? Paham. Oke, sudah paham bagus. 2, 3, 4. Ini juga 4. Kalau data 4. Iya. Sama kan? Benar. Terus 6 publikasi. Sama kan?
Habis itu apa? Oke. Okay. Dikasih kan? Habis kan? Dikasih. 6. Ya, ini misalnya nih, ini balik kebalik. Ini 6, ini 4. Jawaban ini ya, Ci ya. Oke. Paham? Kalau saya paham soalnya kan? Paham, Kak. Insya Allah. Kalau soalnya berganti-ganti pun, Ibu udah paham, ya kan? Ya. Paham. Paham. Nah, oke. Okay. Udah 4 soal ya. 4 soal IPA beres. Soal IPA 8. 8 atau 9. Oke, okay, lanjut nih. Sebelum ini, kita masuk kemari dulu. Oke. Okay. Masalah energi. Masalah Energi. Energi. Ada dia nanti bahasanya air dan ombak. Ombak. Air dan ombak ini namanya energi. Potensial. Ya. Potensial menjadi kinetis. Oke. Okay. Jadi kinetik. Ini gerak ya atau potensial gerak. Kinetik bisa atau kinetik ya. Ya potensial kinetik. Kinetik ya Bu ya. Potensial kinetik ini menjadi kinetik nanti menjadi listrik ya. Listrik ya. Oke okay, ya. Ini listrik. Kalau di angin ini beda ya. Kalau di angin itu kinetik biasanya menjadi gerak atau mekanik. Mekanik baru gerak baru menjadi listrik. Listrik. Oke, ya. Selain yang ini, selain yang air dan ombak, selain yang ini ya, nuklir, ini ya, air, ombak, angin, titik nuklir bahasanya cuman 3 di situ ya, 3 kinetik ber atau gerak ya atau mekanik. Oh ini salah nih, mestinya ini lupa sih, salah buat ini biar supaya kena di sini aja ini ya, ini air. Yang selain itu ya, selain itu dia panas itu bahasa lainnya kalor ya, ya atau menjadi kinetik. Yang lain ya, selain yang itu kinetik, gerak atau mekanik menjadi listrik ya. Di sini Bu, panas menjadi kinetik ini yang bekerja adalah turbin. Jadi turbin itu fungsinya adalah mengubah energi panas menjadi energi gerak atau kinetik atau mekanik, itu fungsi turbin. Kalau di sini yang hijau ungu, di sini adalah fungsinya adalah ungu ya. Di sini fungsinya adalah untuk menjadi fungsi dari generator berfungsi adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik atau energi mekanik menjadi listrik, kinetik menjadi listrik. Ya, selain yang air dan ombak itu potensial kinetik, listrik. Air dan ombak. Angin itu kinetik mekanik atau kinetik gerak menjadi listrik. Oke. Ini soal kemarin ya, soal kemarin ya. Soal kemarin diapain dulu Bu, konsepnya dulu. Dipahami tuh konsepnya dulu atau dicatat dulu Bu? Kalau bisa catat dulu Bu ya. Halo. Oke, okay. Halo. Catat dulu. Sudah catat sudah. Ya. Sudah, Pak. Sudah dicatat. Sudah catat, mantap. Iya. Catat, Pak. Langsung catat bagus. Nah, ini konsepnya ya. Konsepnya dulu dipahamin, kalau udah paham enak mengerjakannya. Oke. Okay. Soal Ibu kemarin adalah air ya kan? Iya. Air kan? Iya. Sudah catat kan? Sudah catat ya? Iya, Pak. Air kemarin waktu catat. Sudah catat? Iya. Yeah. Sudah dicatat udah? Udah. Ya. Soal Ibu kemarin tuh air. Iya, ini ya, air, Pak. Itu adalah energi potensial. Menjadi kinetik. Kenapa dia enggak potensial gerak listrik, Pak? Pahami tadi saya bilang bagus, Bu. Pertanyaan bagus. Kenapa, Pak?
Tidak menjadi gerak. Oke, bedanya gerak apa kinetik apa? Oke, Bu. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Baru bisa mengalir. Paham, Bu? Paham. Ya, paham. Nah, oke. Air bisa mengalir karena dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tempat yang tinggi adalah potensial. Sekali lagi saya ulangi, Bu. Tempat yang tinggi adalah potensial. Ya, Pak ya. Tempat yang tinggi adalah potensial. Energi potensial, namanya energi potensial. Di tempat yang tinggi adalah energi potensial. Ya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Potensialnya berubah menjadi kinetik. Ya. Menjadi kinetik. Nah, kok nggak gerak, Pak? Iya. Sebenarnya boleh juga gerak. Iya, Pak. Gerak juga boleh. Tapi kalau ada di situ kinetik, maka sebaiknya pilih kinetik yang paling bagus. Yang paling benar. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Kemarin saya pilih. Tapi kalau nggak ada kinetiknya di situ, maka Ibu pilih yang gerak. Nah, ini soalnya menjebak, bagus. Tadi keluar zoom, Pak, mati lampu. Oke. Jadi kalau Ibu tadi saya bilang tadi kalau misalnya potensial jadi gerak ya bagus juga, benar juga. Ini benar dua-dua. Tapi kalau anak dua gerak kinetik, maka yang benar adalah potensial menjadi kinetik. Gerak itu mekanik. Oke. Okay? Gerak itu mekanik, energi mekanik. Kalau kinetik ini energi yang dengan kecepatannya, ya, kecepatannya. Oke. Okay? Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Okay. Ini catatan saya kasih ya, catatannya biar supaya gampang. Ya, biar supaya gampang. Nih soalnya lagi sama nih, apa jawabannya? Potensial. Kinetik listrik. Soal yang ini Ibu harus beda jawaban. Nih, ini kan soalnya. Sabar, Bu. Habis ini ngelin lagi. Oke. Nih. Ini air kan? Iya, air. Ibu jawab potensial kan? Iya, potensial. Potensial gerak. Iya kan? Iya. Karena enggak ada kinetiknya. Sudah. Enggak ada kinetik, enggak ada. Coba saya bikin sini, ya. Potensial. Karena kinetiknya tidak ada ya. Yang F. Iya, potensial, ya. Kinetik, ya. Listrik, cahaya. Jawabannya F ya. Ya. Paham. Paham ya? Kalau enggak ada cuma nih. Ini benar, udah pasti benar yang B. Karena kata lagi sini yang melawan jawabannya enggak ada kan? Yang menjebak enggak ada. Ada. Tapi kalau ini benar yang B. Tapi kalau soalnya seperti tadi, pahamin ya tadi. Ya. Kalau soalnya ini enggak, Ibu enggak boleh jawab yang ini. Karena ada kinetik ya, Pak. Iya, bagus. Kinetik. Ini jawab yang ini, jawabnya harus yang ini. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Nah, seandainya, Pak, soalnya ada seperti ini jawabannya. Potensial gerak listrik, terus di bawahnya ada potensial mekanik listrik. Mana yang kita jawab, Pak? Kalau itu nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa jawaban betul. Mekanik. Mekanik itu sama gerak sama, jadi nggak bisa jawaban itu. Karena di dalam energi gerak. Energi gerak itu adalah energi mekanik. Potensial, energi kinetik. Gerak itu bahasa lainnya mekanik. Bergerak itu mekanik. Oh. Nah, oke. Okay. Paham, Bu? Iya, Pak. Gak bisa itu, gak bisa seperti itu. Kalau gerak itu bahasa lainnya mekanik. Oke? Okay? Oke. Okay. Tapi kalau misalnya di situ mekanik, kinetik, boleh. Ibu jawab apa? Potensial, kinetik. Mana Ibu jawab? Potensial, kinetik. Potensial, mekanik, potensial, kinetik. Mana mau jawab? Potensial, kinetik. Kinetik dulu. Potensial, kinetik. Gerak dan mekanik sama ya? Mekanik sama gerak bahasanya sama, Bu. Gerak itu bahasa lainnya energi. Energi gerak adalah energi mekanik. Mekanik. Nah, energi mekanik dibagi dua. Energi potensial, energi kinetik. Jadi kinetik kedudukannya paling tinggi gitu, Pak, dari gerak. Potensial kedudukannya paling tinggi. Potensial, Bu, paling tinggi. Oh iya. Setelah potensial, Pak. Kinetik. Ibu coba jatuhin itu, Bu. Jatuhin bot apa namanya? Enggak usah gini, jatuhin. Ibu kalau pernah Ibu nah itu nurunin bidang miring. Pernah nggak Ibu nurunin bidang miring? Pernah? Bidang miring, atau ada buku ibu dimiringkan, atau meja ibu miringkan. Yeah. Taruh pulpennya taruh atas, jatuh sendiri nggak dia?
Iya, jatuh sendiri. Jatuh sendiri kan ya? Iya, jatuh sendiri kalau. Jatuh sendiri berarti dia potensialnya berubah menjadi kinetik. Berubah menjadi ada kecepatan dia bergerak. Kecepatan dia bergerak itu namanya kinetik. Kenapa dia tanpa didorong dia jatuh? Karena ada yang menariknya. Menariknya siapa? Energi potensialnya tadi dengan gravitasinya narik jatuh ke bawah pulpen tadi dari yang tinggi ke bawah, berarti potensialnya yang tinggi berubah menjadi kecepatan dia bergerak. Namanya kinetik. Paham. Ya, Pak, paham siap. Yang air ya. Itu potensial. Potensial kinetik. Pak, kalau ada kinetik, Pak, maka Ibu jawab potensial gerak. Jawaban yang D. Tapi kalau yang ini ulangin, kalau yang ini Ibu mau enggak mau jawaban yang B kan gitu. Iya kan? Enggak ada lagi yang potensial kan? Ibu mau enggak mau jawabannya cuma B. Kenapa? Kan enggak ada lagi yang potensial. Ini enggak ada. Iya. Hanya satu. Satu. Paham ya? Iya. Izin bertanya. Silakan. Itu tadi kan gerak itu mekanik, nggih. Ya. Kecepatan gerak itu kinetik. Kecepatan gerak itu kinetik, berarti kan tadi contohnya pulpen jatuh sendiri. Itu potensial menjadi kinetik. Oh, itu potensial menjadi kinetik. Iya. Benda jatuh dari atas ke bawah, potensial menjadi kinetik. Udah. Potensial. Enggak. Buah mangga jatuh karena apa? Karena massa, kan? Ya. Ya kan? Kenapa masak kan? Oke. Karena rantingnya sudah tidak tahan menahan apanya? Bebannya kan? Iya. Ya. Kenapa rantingnya tidak tahan bebannya? Karena dia makin berat kan? Iya. Rantingnya tidak bisa menahan. Kenapa rantingnya tidak bisa menahan? Karena makin berat. Ya. Siapa yang narik dia ke bawah? Gravita. Berarti mangga tadi memiliki energi potensial. Paham? Sebelum jatuh, dia ditahan oleh ranting, tangkai buah, oke? Tangkai buah menahannya. Makin besar mangga tadi, makin berat. Gak bisa lagi nahan, berarti udah masak kan gitu. Nahan, jatuh ke bawah, kena kepala ibu, kenapa sakit? Karena energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Paham? Jadi benda yang tinggi jatuh ke bawah, potensial menjadi kinetik. Kita balik soalnya, bagus. Misalnya soal lain nih, kalau benda ke atas dari bawah ke atas, dari atas ke bawah potensial menjadi kinetik, dari bawah ke atas. Potensial. Kalau dari atas ke bawah potensial kinetik. Kalau bawah ke atas kinetik menjadi potensial mekanik. Enggak ada mekanik, Bu. Nah, dari atas ke bawah nih ya, biar saya paham. Dari atas ke bawah potensial kinetik. Dari bawah ke atas kinetik. Kinetik potensial. Tapi ini nggak ada soalnya, nggak ada. Kenapa ini perubahan energi? Kalau nggak angin, ibu tanya, maka air ombak. Paham, Bu? Angin, air ombak. Air ombak potensial menjadi kinetik. Paham? Paham. Oke. Tanya, Bapak. Tanya. Silakan, Bu. Untuk optionnya itu yang B, itu setelah energi potensial diganti kinetik. Kemudian energi listrik dan cahaya. Berarti yang dipilih yang kinetik ya, Pak? Iya, kalau ada yang kinetik jawaban yang lain, maka yang pilih yang kinetik. Tapi yang di sini, soal yang ini mau nggak mau Ibu jawab yang B kan? Iya. Ya, kenapa? Karena air itu potensial kan? Iya. Ada lagi sini jawaban potensial. Ya udah yang B, ngapain pusing. Oh iya. Siap, Pak. Cara cepatnya ya, Pak ya. Iya, tapi kalau misalnya sini ada lawannya, potensial kinetik, listrik, cahaya, pilih yang potensial kinetik. Iya. Paham? Ngerti, Pak? Okay. Bahasa tadi. Siap. Sama seperti ini saya bilang tadi, biar paham. Lanjut. Sabar dulu, biar enggak usah lanjut dulu. Ini kan ada dua nih. Potensial gerak, potensial kinetik. Ibu jawab yang ini salah, Ibu. Ibu jawab yang ini.
Ngerti? Ngerti, Pak. Kinetik ya, Pak. Ngerti, Pak. Lebih diutamakan kinetik ya, Pak. Lebih diutamakan kinetik dulu ya, kita. Iyalah, Bu. Betul. Rotannya. Tapi kalau nggak ada jawabannya kinetik, maka Ibu jawab yang mana? Ya, gerak. Paham. Gerak ya, Pak. Ya, paham, Pak. Karena di dalam gerak ada energi kinetik. Itu lebih khusus. Paham? Paham. Alhamdulillah. Lanjut. Angin sekarang, angin. Biar paham, angin. Ini angin. Iya, Pak. Ya. Ini. Ini apa jawabnya nih? Angin itu. Ini sekarang ini air. Ombak. Potensial, Pak. Karena nggak ada lawan, nggak ada lagi lawannya kan? Potensial. Ya, lawannya nggak ada lagi kan? Iya, ombak ya itu. Nggak ada. Lawannya nggak ada lagi ombak, kan? Ombak ya. Nggak ada lagi nih ombak ya ombak. Oh. Lawannya ada lagi, nggak ada lagi kan lawannya? Iya, nggak ada. Nggak ada lagi, Pak. Ya tapi kalau yang F misalnya, potensial, gerak, elektromagnetik, elektrik, ibu jawab mana? Tetap yang E. Paham? Paham. Ombak itu tinggi berubah menjadi kinetik. Benda yang jatuh dari atas ke bawah dari bawah ketinggian itu potensial kinetik. Potensial ke potensial kinetik. Paham, Pak. Okay, angin nih, angin. Nah, soalnya kalau nggak air, ombak, angin, atau yang lain gitu. Angin apa? Tadi apa, Kine? Kinetik dulu. Kinetik. Mekanik. Angin kinetik. Kinetik. Mekanik. Sudah benar, Pak. Oh iya. Yang A. Angin. Karena turbin berfungsi adalah mengubah energi. Paham? Paham. Angin ya. Kalau angin tuh kinetik menjadi mekanik, Pak. Kalau di jawabannya memang ini, Pak. Jawabannya nggak ada mekanik, Pak. Yang ada kinetik, gerak. Ya, pilih yang gerak. Pak, yang ada apa ini, Pak? Yang B, Pak. Yang B itu kinetik, potensial. Mana Bu jawab? Yang A apa yang B? A. Ya. Itu gerak. Paham? Paham. Seperti? Ya. Seperti. Angin, ombak, ada paham ya? Angin, ombak, angin, air, ombak, ada paham ya? Angin, air, ombak, ada paham ya, Pak Ibu ya? Sudah ya? Angin, air, ombak sudah. Kita masuk ke soal ini. Temut dulu, oke? Oke, kita masuk yang lain. Soal yang lain ya. Soal yang lain. Soal yang mana? Nih. Ya, ini soal yang lain. Oke, ini soal yang nuklir, misalnya nuklir nih kan, nuklir nih. Ya, dari mana nuklir nih ST? Ini ST. Tapi jawabannya gimana yang lebih enak? Jawaban yang lebih enak adalah tadi apa? Kalau soal yang lain selain air, angin, ombak atau air, ombak, angin, maka jawaban yang pertama adalah kalor atau panas. Panas menjadi atau kalor ini menjadi energi gerak. Atau bahasa lainnya mekanik. Bahasa lain di sini adalah kinetik. Selain ini, Bu ya, dibedakan ya. Menjadi listrik. Ya udah. Cari aja yang pas. Panas, kalor, gerak. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, gas. Salah. Paham, Bu? Paham. Panas. Ini biogas salah ya. Panas terbalik ya. Panas. Terbalik kan? Ya, kebalik ya, salah. Ya, Pak. Panas, kinetik, benar ya? Benar. Kinetik, panas, balik ya? Jawabannya C. Paham? Ngerti? Ngerti, Pak. Nggak ngerti? Kalornya dulu ya, Bapak. Saya ulangin ya. Saya ulangin. Ya, Pak. Saya ulangin. Ini Bu, kata kuncinya tadi saya bikin tadi. Kata kuncinya adalah ini Bu. Ini ya katanya. Panas. Kenapa dia nggak apa? Atau ada biogasnya? Saya ulangin Bu, Ibu ya. Kata kunci ini, panas atau kalor menjadi gerak mekanik kinetik listrik. Panas gerak itu ini bentar ya, ini di apa namanya tuh? Diolah oleh turbin ya. Panas menjadi gerak ini oleh turbin, alatnya turbin ya. Ini alatnya turbin, T turbin alatnya. Turbin. Sedangkan gerak listrik alatnya adalah generator. Oke, alatnya ya, alat mengubahnya.
Sudah. Kata kuncinya untuk energi panas atau kalor berubah menjadi gerak mekanik kinetik di turbin, gerak mekanik kinetik berubah menjadi listrik itu di generator. Oke. Ini kata kuncinya. Gak usah lagi kemana-mana. Oke. Yang A. Kenapa kalau nggak yang A Pak? Kalor kinetik masa biogas nyambung. Nyambung nggak nih? Nggak nyambung kan? Salah Bapak Ibu ya? Ya. Salah. Iya. Biogas kinetik kalor terbalik kan? Iya. Salah. Kata kuncinya aja ini kata kuncinya yang sebenarnya mending. Nuklir, kalor uap, kinetik, up, kalor panas benar. Kinetik ada. Listrik benar. Benar ya? Elektromagnetik itu listrik sama benar. Ya. Oke. Okay. Iya. Nuklir, kinetik, kalor kebalik enggak nih? Kebalik. 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 Sudah, Bu, selesai. Kata kuncinya. Perhatikan kata kuncinya. Jadi soalnya apa? Panik kinetik listrik. Bisa dipahamin? Bisa. 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 Oke, bisa ya. Sikit lagi. Berarti kalau ada gambar ini adalah ini nuklir. Seperti nuklir. Teh ini namanya nuklir. Oke, paham ya? Iya. Lanjut. Ingat kata kuncinya, panas, gerak, mekanik, listrik. Panas, gerak, mekanik, listrik. Panas, gerak, mekanik, listrik. Dah. Kata kuncinya paham, kita lanjut ke soal. Nih soalnya. Oke. Kita analis dulu. Tadi kata kuncinya panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Kita jawab ini. Panas, gerak, benar? Betul. Iya, salah. Salah. Aturan panas, gerak, listrik, ya kan? Iya. Tekanan gas bumi, panas, kinetik. Gimana kalornya? Jawabannya. Mana panas yang ada kan? Panasnya ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Tidak. Potensial ombak, ombaknya ada? Enggak ada. Salah. Kimia, biogas, oh, nyambung. Kinetik, nyambung. Kalor, balik. Balik, Pak. Kalor dulu. Kalor, kinetik, nyambung. Iya. Paham? Paham, Pak. Paham. Paham ya. Jadi kata kuncinya enggak. Jadi pening-pening kata kuncinya. Kalau kata kuncinya paham, paham. Dan ini lagi yuk. Panas, kalor, listrik. Oh, bisa? Salah. Salah, Pak. Bisa lah. Bisa. Panas, Pak. Oh, iya, bisa. Bisa, kan? Kalor uap. Iya, bisa. Bisa. Ada kalor uap. Bisa, kan? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kimia, kalor, kinetik, listrik. Benar? Benar. Ombak, ada ombak ya? Biogas, kebalik. Kebalik. Kebalik kan? Ya. Nuklir. Nuklir enggak gini kan? Ya. Salah kan? Salah. Walaupun benar nih, kalor, kinetik, elektromagnetik benar, tapi ini salah. Kenapa, Nuk? Nuklir. Nuklir gambarnya ST yang ini. Paham? ST. Tinggal dua ya. Tinggal yang B sama yang? Tinggal yang B sama yang? Yang mana Pak panas bumi Pak? Ya soal yang belum masuk adalah panas bumi. Panas bumi yang ini. Perhatikan panas bumi. Ini panas bumi. Panas bumi, kalor uap, kinetik, listrik. Ini gambar panas bu. Ini gambar panas bu. Bumi. Panas bumi. Ada apanya Pak? Yang paling ada apa namanya? Sumur. Sumur sama menara pendingin. Sumurnya ada dua. Ada dua. Oke. Paham? Paham. Nah, ini gambar panas bumi. Ini yang soal belum masuk nih, panas bumi belum ada soal masuk di UP. Tinggal ini soal belum masuk. Tinggal yang ini soal UP belum masuk. Air, angin, ombak, nuklir, biogas semuanya sudah masuk, tinggal panas bumi yang belum masuk. Ya, panas bumi nih ya, panas bumi ada dua sumur. Semoga bisa masuk. Iya, dua sumur ya, dua sumur ada menara pendingin. Oke, ini soalnya apakah ini panas bumi? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena cuma enggak ada dua sumur ya kan? Iya. Ini namanya biogas. Ini namanya ee sapi. Salah ya nih ya? Salah. Paham, Bu? Kalau ketika jawaban dua seperti ini emang sulit. Tapi ibu harus paham gambar panas bumi seperti ini. Ada dua sumur. Kenapa Pak? Karena kan jawabannya susah nih kan, cuma tinggal dua kan jawabannya.
Iya. Panas bumi apa kimia? Ya kimia jawabannya. Karena panas bumi itu ada dua sumber. Salah, maka jawaban yang B. Paham, Bu? Tanya, Pak. Silakan. Berarti sapi itu masuk ke kimia ya? Iya, masuk ke tergolong kimia ya? Iya, biogas kimia. Biogas itu kimia, Bu. Oh, iya ya, siap-siap. Oke, bisa? Ya, tanya, Pak. Silakan. Yang D kenapa salah? Balik kalor luar kinetik. Kalornya di depan. Iya. Ya, paham ya? Paham. Tapi kalau di sini di depan nih enggak boleh jawaban nih. Misalnya nih biogas, ini kalor di depan, ya enggak boleh jawaban ada dua. Jawaban ada dua. Harus pilih yang mana, Pak? Ah, kalau gitu pilih yang biogas. Misalnya sini kebalik ya, ini kalor. Ini kinetik. Itu pilih yang dia. Biogas. Ya, dia. Paham? Paham. Biogas ini gambar dulu ya, Pak ya? Iya, enggak usah lihat gambar dulu, Bu. Saya ulangin, cara terakhir lihat gambar. Salahkan dulu yang masalah. Masa ada ombak? Enggak ada kan? Iya. Kebalik enggak? Balik. Balik. Nuklir apa nuklir nih? Enggak ada ya. Ada nuklir. Cara terakhir baru Ibu lihat gambar. Panas bumi itu sumurnya dua. Salah kan? B jawabannya. Paham? Iya. Ngerti kan? Jadi kalau cara terakhir adalah melihat gambar. Cara pertama konsepnya panas, gerak, listrik. Paham? Iya. 5 soal ya. Kayak lagi tinggal ke ini. Ini. Soal yang terakhir juga nih kemarin. Oke. Panas gerak listrik ingat. Mekanik panas. Kebalik enggak, Bu? Yang A ini. Kebalik. Iya, Pak, kebalik. Kinetik panas, kebalik enggak? Kebalik. Kimia mekanik panas, kebalik enggak? Kebalik. Kimia panas gerak listrik. Oh, nyambung? Nyambung. Potensial mana airnya, mana ombaknya? Ada. Kuap. Potensial itu air. Paham. Jadi nggak usah pening-pening gambarnya. Pahami konsep. Potensial itu hanya di air dan di ombak, ya kan? Ya. Kinetiknya di mana? Angin. Angin. Yang lainnya itulah mainnya. Panas gerak listrik. Paham? Paham. Jawabannya D, ya kan? Iya. Jadi nggak usah lihat gambar, jawabannya D, selesai masalah. Bisa dipahami? Iya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini soal yang generator. Generator adalah berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Turbin adalah energi panas menjadi energi gerak. Bergerak itu pasti punya kinetik. Catat tuh. Bergerak itu pasti punya kinetik. Tapi tidak. Ini ya. Bergerak pasti punya kinetik. Tapi belum tentu punya potensial. Paham, Bu? Ya. Bergerak itu pasti punya kinetik. Kinetik. Tapi belum tentu punya potensial. Ya. Paham? Generator itu adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Gerak itu di sini nggak ada jawabannya ada. Kinetik bahasanya. Paham? Paham. Gak mungkin yang potensial jawabannya. Paham ya? Karena potensial itu untuk benda berada di ketinggian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut ya, ini X generator. Kita lanjut. Ini soal mana lagi yang itu? Soal ini lagi seperti ini. Sudah nih. Sudah juga. Pak mau tanya dong, Pak. Silakan, Bu. Kemarin tuh seingat saya ada soal yang wadah A, wadah B dengan massa kayak perbandingan gitu. Gampang. Ada enggak contohnya, Pak? Oh, ada, Bu. Sabar, Bu. Kalor, Bu. Ini bukan kalor, ini listrik. Sabar. Oh, iya. Sabar, Bu. Sabar. Masih ada. Selanjutnya besok. Satu. Pelan-pelan ya, Bu, kita. Satu pelan-pelan, Bu. Ya. Pelan-pelan,
Masih ada besok, Bu. Dia ingin cepat lulus nanti ini. Nanti gak bisa nampung. Lihat aja, Bapak, Ibu. Cuma nanya aja. Bu. Oh, Bu. Iya. Ini. Iya. Iya. Ya, ini kan, Bu. Soalmu, Bu. Oh, iya. Nampak lah, Bu. Nampak, nampak. Nampak. Oh, iya, ada ini. Ya, ada lah. Udah, nangain apa, Ibu? Ini, Bu, macam gak. Semuanya ada. Lupa saya. Saya kasih ininya, gak mau deh, kan? Nih ya, ini dapatnya Bu seminggu yang lalu, Bu. Saya sabar, Bu. Ada yang ngirim-ngirim, Bu. Nah, saya olah ada yang ngirim. Ini kan, Bu? Iya, Pak. Nah, ya. Jawab tuh nih. Bu, ini kan anak yang main kipu. Terakhir nih ya, terakhir. Tadi udah kan, udah selesai. Terakhir. Tapi tadi tuh kayaknya ada yang satu lagi nulis kayaknya. Ini masalah ini, Bu ya. Masalah ini. Ah. Ini panas. Ini lagi ini ya. Ini masalah nih. Ya. Ini soal masuk juga UP juga kemarin. Energi surya. Udah pening seorang buat soalnya. Energi panas diminta, energi surya. Tenaga surya ya, tenaga surya yang diminta. Oke. Tenaga surya atau panel surya? Sudah, panel surya. Ibu, ini ya Bu ya, ini kWh meter, inverter, yang ini inverter, kWh, ini panel surya. Perhatikan fungsinya, Bu. Fungsinya, oke, fungsinya. Fungsi kWh meter adalah menstabilkan arus listrik atau tegangan listrik dari PLN. Ini stabilkan. Stabil. Stabilkan. Inverter artinya mengubah. Mengubah energi. Mengubah energi. Yang ini stabil. Panel surya adalah menyerap. Menyerap energi. Ya, bahasa lainnya. Menyerap. Yang lain ini nggak usah nih. Nggak usah nih. Nggak usah dipakai. Tiga ini aja. Panel surya menyerap energi. Inverter mengubah energi, kWh menstabilkan energi. Paham? Paham. Panel paham. Menyerap, inverter mengubah, kWh menstabilkan. Paham? Paham. Pak, kenapa kWh menstabilkan? Coba Ibu copot aja kWh meter Ibu, Ibu langsung sambung ke PLN. Rusak nggak barang Ibu? Iya. Iya. Langsung sambung ke PLN tuh, ke tiang listriknya. Rusak barang Ibu kan? Semuanya rusak. Harus ada yang menstabil? Menstabilkan. Harus ada, situ adalah ada namanya resistor, ada kapasitor, ada lain kondens, banyak lah Bu ya. Jadi itu yang menstabilkan listriknya dari PLN, namanya kWh meter. Inverter mengubah energinya. Panel surya menyerap. Oke. Okay. Alat yang mengubah nomor berapa? Nomor 2. Bisa dipahamin? Bisa. Alat yang menyerap. Nomor 1. Alat yang menstabilkan. Nomor 4. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, ini soal UP kemarin itu udah lama nih, 4 kali UP yang lalu. Alat yang menyerap nomor 1, alat yang menstabilkan nomor 2, alat yang alat yang menstabilkan nomor 4. Alat yang mengubah nomor 2. Jadi pahamin? Bisa. Bisa. Panel surya menyerap, inverter mengubah, kWh menstabilkan. Ngerti, Bu? Gitu. Ya. Masuk. Satu lagi nih yang soal tadi Ibu tadi enggak sabar ya, wadah A wadah B kita jawab aja wadah A. Soalnya nih sudah saya pisah-pisah Bu. Soalnya sudah saya pisah-pisah per materi IPA. Ya kalau matematika gampang, kalau ini lebih sulit IPA nih kan. Iya, Pak. Matematika soalnya gampang kok kemarin. Ya nih wadah A wadah B. Wadah A 750, wadah B 100 mililiter. Kita anggap ini sama-sama air, Bu ya. Kita anggap sama-sama air. Walaupun di sini nggak tahu masa apa, ya kan? Kita anggap sama-sama air. Coba, Bu. Ibu masa air. Yang satu 750 mililiter, yang satu 100 mililiter. Pakai logika Ibu. Pakai logik Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Yang mana yang perlu yang perlu api lebih besar. 750. Untuk mendidih. 50 ya. 50. Sudah. Ya, itu yang memerlukan api lebih besar. Ya kan? Kalau dia mendidih, ya Bu ya, sekali lagi saya ulangin. Ya. Ini saya ulangin ya sekali lagi. Yang mana kalau dia tadi mendidih, kalau dia lebih besar berarti misalnya nih biar saya enak ya saya mana Pak bilangnya bisa Pak tunggu saya analogi biar paham ya Bu A sama
Bi. Nah, analogi dulu ya, biar kita ke soal. Saya belum mau masuk soal ya. Saya belum masuk soal dulu. Yang A itu yang apa? Yang lebih lama. Kita dulu ya. Kita jangan ke soal dulu. Saya enggak mau ke soal dulu ya. Saya enggak mau ke soal dulu, saya mau ke logika dulu, logika. Logika. Yang B sama yang Q, sama-sama A. Air, sama-sama air. Oke. Okay. Yang P itu 100, yang ini Q 200. Ya. Sama-sama apinya kecil atau sama apinya sama ya, apinya sama. Nimbuhi api sama ini ya. Apinya sama. 100 sama 200, pakai logika Ibu. Kira-kira yang mana lebih cepat masak? 100. Karena apinya ya, sama kan? Cepat. Ya. Karena apinya sama kan? Ya. Kalau apinya sama, maka 100 lebih cepat masak. Paham? Ya. Paham. Sekarang nggak ada apinya. Apinya nggak ada. Apinya nggak ada. Suara burungnya macam suara burungnya terus. Oke, okay. Apinya nggak ada. Tapi di sini waktunya sama nih, sama-sama waktunya matang sama, waktu matangnya sama. Kira-kira mana yang apinya lebih besar? Yang 200. Bagus, yang 200. Mantap. Paham? Iya, paham. Paham. Si kurang apinya. Kalau apinya lebih besar berarti kalorinya besar ya kan? Iya. Ya. Paham nih, paham? Paham. Terus saya lihat gambarnya pusing. Belum masuk, Pak. Langit, Pak. Ini saya enggak mau soal ya. Saya enggak mau soal dulu ya. Iya, Pak. Soal logik dulu, Ibu masak air. Yang P sama Q kalau apinya sama. Sama-sama satu nih apinya. Mana sama-sama satu apinya? Mana yang lebih cepat matang? 100. Karena apinya sama-sama kecil, iya kan? Iya. Yeah. Paham? Paham. Kayak apa apinya? Nah, sekarang tiba-tiba di sini waktu masaknya sama. Sama. Kira-kira mana api yang lebih besar? Kalau waktu 200. Yang 200. 200. 200. Paham itu, Bu? Apalagi belajar. Lagi ya. Belum lagi, sabar, ayah lagi baca. Iya, Pak, ya. Jadi pahami? Putus suara. Suara Bapak kurang jelas. Jelas. Suaranya putus-putus, Pak. Halo. Bisa, Pak, bisa. Halo. Bisa. Jelas. Ya. Jelas. Halo, ya, putus-putus, Pak. Macet suaranya, Pak. Ya, suara jelas Bapak Ibu sekarang? Jelas. Oke. Waktunya masaknya sama, P sama Q. Kira-kira mana yang lebih besar apinya? Q. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Kita soal masuk ya. Boleh soal masuk? Boleh. Gambarnya, lihat analisnya. Lama pemanasan. Tengok waktunya. Sama enggak waktunya nih? Sama-sama 16, ya kan? Iya. Iya, Pak. Berarti waktunya sama-sama 16, benar? Iya, Pak. Kalau gitu, A 150, B 100, kira-kira api mana yang besar? 750. 750, Pak. Kalau apinya besar, berarti lebih besar apinya mana? Kalornya besar kan? Iya. 200. Dari jawaban yang mana? Wadah A, Pak. 4. Wadah A memerlukan kalori yang lebih besar. Yang mana? 4 ya? 4. Ya. 4 ya, yang 4, Pak. 4 benar. Yang lebih besar. 4 benar kan? Iya. Iya. Yang 5. Ah, barusan saya keluar dari Zoom, Pak. Ya, enggak apa-apa, Bu. Yang 5 ini adalah wadah A memerlukan kalori. Oke, putus, Pak. Jaringan. Dengar suara saya, dengar, Bu. Sedikit. Salah. Dengan. Suara saya dengar, Bu. Dengar. Ya, udah bisa nih, Pak. Antar lupa aja sampai. Saya di sekolah. Pak, ini warnanya enggak ini. Sinyalnya udah hampir habis itunya, baterainya. Dengar, Bu?
Jelas, Pak, jelas. Saya ulangin ya. Waktunya sama kan? Iya. Enggak. 750 sama 100. Yang mana lebih besar apinya? 750. Ya cari jawabannya. Nomor 4 kan benar. 4 kan? Iya. Menentukan. Berarti nomor 1 salah. Ya kan? Ya. Nomor 5 salah karena lebih kecil, benar? Ya. Tinggal nomor 2 sama nomor 3, ya kan? Iya. Kurangnya aja, Bu. 72 kurang 27. 96 kurang 29, kurangnya, Bu. 72 kurang 27. 72 kurang 27 berapa, Bu? 55 ya, A. 55 kan? Iya, 55. 55, bentar, Bu. 55. 55 kan? Iya. 55 derajat Celcius. Yang B? 96 dikurangin berapa? 29. 29. 67 bukan? 6. 29 kurang? 96 kurang 29. 67. 67, Pak. 67. 60 tuh? 67. 67 ya? Iya. Bapak, bentar Bapak nanya. Ini 55 dari mana, Pak? Ya, Bapak, saya enggak ngerti, 72 Pak. Kurang 27. Oh, gitu oh, ya. Oh, gede dikurang kecil ya, Pak. Ya, dari naik ini, naiknya berapa naiknya? 27. Iya, iya, iya. Oh, iya. 29 ke 96. Oh, enggak, Pak. Sudah. Enggak ngerti, Pak. Apa, Bu? Pak, saya enggak ngerti, Pak, ini, Pak. Tadi kursum. Saya ulangin ya. Ya, saya ulangin ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ya. Tadi kalau ada A, ada P, ada Q. Pahami dulu, Bu, ini, Bu. Konsepnya saya. Iya. Nah, ini 100. Ini 200. Nah, apinya sama. Apinya sama. Kira-kira mana yang lebih cepat matang? 100. Bisa dipahamin? Bisa. 100. Sekarang waktu mendidihnya sama, waktu mendidihnya matang, matangnya sama, mendidihnya yeah. sama. Kira-kira api siapa yang besar? 200 pak. Yang Q. 200. Paham. Ya. Tapi Q ya. Yeah. 7 ya. Yeah. Sekarang yeah, ini paham, lama pak. Lama pemanasan. Yeah. Waktunya sama nggak nih? 16. Sama. Nah, yang terakhir, grafik terakhir sama kan? Iya. Sama. Tapi A itu 950, B itu 100, ini 750. 750, Pak. Berarti kira-kira api siapa yang besar? Yang 750. A kan, yang A kan? Iya. Api yang besar berarti nomor 4 kan? Iya. Iya, benar. Paham. Paham. Paham, ya. Sekarang yang ini salah. Ini salah, ya kan? Iya. Yang lagi ini perubahan suhu total pada wadah B adalah 67. Benar enggak 67? Betul. Iya, benar. 72 betul. Dikurangi 27 yang ini 55. 67 yang B? Betul. Iya, yang B. Betul 67? Betul. Iya. 67 derajat Celcius. 67 derajat Celcius. Benarkah yang ini A 55? Benar. 72 dikurangi 72 kurang 27. 55. Betul kan ini A 55? Betul. Ya, betul. Iya, betul. Dari Hong Kong betul 45 lah. 45. Hong Kong. 27 kurang 72 enggak paham. Oh, makan lah kalian ya. 45, Pak. 45. Salah berarti. Ya. 72 kurang berapa ya, Pak, ini? 27, Pak. 27. Ya, 45. Ya, 45, ya. Betul. Ya. Ya. Iya, betul 45. 45, Pak. 72 kurang berapa tadi? 72. Dapatnya dari mana? 72 kurang 20. Oh, yang itu. Iya, betul. 45. 45. Ini 72. Oh. Ya, benar, Pak. 45. 45. 45 benar, Pak. 29. Ya, Pak, enggak kelihatan. Ini 96. Ya, kan? Nampak? Nampak. Nampak. Benar kan dia 45? 55? Salah. Salah. Benar kan
7 yang B. Benar, yang B. Yang mana? 2 dan 6? 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi pahamin? Bisa. Bisa. Ketuhan. Bisa. Bisa, bisa, Pak. Bisa. Ya, nanti kita sambung nanti besok lagi ya, Imannya tinggal 4 soal lagi. Ya, ya, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Amir. Besok sore lagi ya. Makasih, Pak Amir. Makasih, Pak. Berapa, Pak, besok? Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih, Pak Amir. Yang mau lihat YouTube nanti, YouTube aja ya. Yang mau lihat YouTube nanti. Ya. Boleh minta rekamannya, Pak. Ya, saya ini ya. Bu, YouTube ya. Misalnya mau belajar ini, mau latihan kan saya kali saya ini kan chat kan. Ini. Ya. Nah, Ibu latihan. Ya, di share saja ya, Pak. Ya, ini soalnya udah baru-baru semua, Bu. Udah sama kayak baru. Oke, Bu. Iya. Sudah ya. Iya. Iya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sudah di-share belum ya? Apa, Bu? Selamat sore ya, Pak. Ya, sudah. Linknya semua sudah di-share semuanya itu. IPA ya, sudah. Coba. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Bu. Terima kasih. Sore.